Ini adalah salah satu eksperimen fisika sederhana yang biasa kita lakukan sejak sekolah dasar. Di sini kita punya sebuah piring, air yang berwarna, koin, lilin dan api, serta sebuah gelas. Di sini kita punya masalah yang sederhana, yaitu bagaimana mengambil koin tersebut tanpa basah. Di mana salah satu penyelesaian dari masalah tersebut adalah dengan memanfaatkan tekanan udara. Kita cukup menutup sumber api dengan sebuah gelas. Sehingga air berwarna di atas piring akan bergerak masuk ke dalam gelas. Tanpa air, kita bisa dengan leluasa mengambil koin di atas piring tanpa basah. Hal ini terjadi karena tekanan udara di dalam gelas semakin mengecil seiring hilangnya energi panas dari api, dan air akan berhenti masuk ke dalam gelas saat tekanan udara di dalam gelas kembali sama dengan tekanan udara di luar gelas. Penjelasan detailnya bisa Anda lihat pada video berikut ini.